13 April 2019. Saya lagi di Bangkok, di Thailand. Tepatnya di Siloam Road. Ya, hari ini adalah hari Songkran dan kita akan mengikuti Water Festival. Ini saya baru keluar dari hotel karena hotel saya letaknya tempat di Siloam Road. Ini sudah kena semprotan satu kali. Semprotnya persis di kamera. Oh wow, anak-anak naik motor sambil nyemprot. Ya, jadi ini preanya tepat di bawah rel kereta dan kita akan masuk ke dalam. Semua akses ke area perayaan Songkran di Siloam dijaga oleh petugas, disterilkan, dipastikan semua peserta aman. Saya ditembak tadi. Di sini macam-macam kostum. Ada yang datang sendirian, ada yang datang dengan grup. Oke, tembak menembak sudah dimulai. Di sini kita bisa mendapatkan kawan atau sekutu sekaligus lawan. Jadi kita tidak akan tahu siapa musuh kita dan siapa kawan kita. Bisa saja musuh berubah jadi kawan dan sebaliknya. Kena lagi kamera saya. Habis kamera saya ditentak. Ini air kayak granat. Di sini perut kita sakit ketawa karena lucu. Jadi orang masing-masing bawa senjata, pistol air. Indonesia, Indonesia. Hey, Salam, hey.
Jadi konon katanya perayaan Songkran tahun ini kurang semeriah tahun lalu. Dia marah ditembak.